Doa pagi. Tuhan Yesus, bebaskanlah hidupku dari segala kekhawatiran. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, sang sumber ketenangan, hari baru kembali hadir. Aku bersyukur karena rona harapan tetaplah mewarnai hatiku. Kendati saat ini, aku tengah terusik oleh kekhawatiran. Tuhan Yesus, aku bersyukur karena kepercayaanku padamu tetaplah menjulang tinggi. Tuhan Yesus, aku sungguh menantikan tanganmu terulur padaku, terlebih untuk mengenyahkan segala kekhawatiranku. Meskipun saat ini, sekian beban persoalan ku alami, nyatanya damai sejahteramu melingkupi aku. Engkau adalah penolong sejatiku. Engkau membukakan jalan keluar, sehingga aku tidak terus-menerus merasa khawatir. Tuhan Yesus, hidup di dunia ini fana. Rangkaian persoalan datang dan pergi silih berganti. Aku kerap terlilit persoalan sehingga kekhawatiran menderaku. Terlebih tatkala aku mikirkan hari esok yang tak pasti. Kekhawatiran pula yang buat peziarahan hidupku terentang jauh dari perasaan damai sejahtera. Tuhan Yesus, anugerahkan kekuatan kepadaku, agar aku sanggup menyangga setiap beban persoalan yang menyinggahi hidupku. Tambahkanlah imanku, agar aku tidak lagi khawatir akan hari esok. Tuntunlah aku, agar aku sanggup menghadapi setiap pergumulan hidupku dengan memegang erat tangan kasih-Mu. Rasul Paulus mengingatkan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus, anugerahkanlah kebesaran hati padaku untuk menghadapi setiap persoalan. Tuhan Yesus, jangan biarkan kekhawatiran melanda hidupku. Ajarilah aku untuk sanggup berdamai dengan kesulitan apapun yang menerpa peziarahan hidupku. Kiranya Engkau berkenan bebaskan aku dari segala kekhawatiran. Tuhan Yesus, Engkau pernah bersabda, sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya Tuhan Yesus, ajarilah aku agar benakku tidak berpikir terlalu jauh akan hari esok. Biarlah kuserahkan masa depanku ke dalam pemeliharaan-Mu. Tuhan Yesus, berkatilah segala upaya dan aktivitasku di sepanjang hari ini. Kuserahkan segala kekhawatiran yang menggerogoti batinku ke dalam penyelenggaraan-Mu yang bijaksana. Ku yakin, ya Tuhan Yesus, Engkau akan menepis segala kekhawatiranku sehingga damai sejahtera yang berasal dari-Mu saja yang bertahta di hatiku. Ya Yesus, sertailah, berkatilah, dan lindungilah kami sepanjang hari ini,
Berikanlah rahmat kesehatan, keselamatan, keberuntungan, dan kemakmuran pada hari ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Yusuf, pria yang tulus, mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus Putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yusuf, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan untuk bekal peziarahan hidup kita sepanjang hari ini. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Kita sekalian, keluarga kita, orang-orang yang kita doakan, pekerjaan, dan aktivitas kita sepanjang hari ini, senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kasih, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam dan doa, Justinus Juwadi, FIC.